Oke okay guys, kembali lagi bersama gue Michael Fikri. Kali ini gue akan membandingkan antara game Free Fire dan game PUBG Mobile. Bagaimana keseruannya? Langsung saja saksikan video ini. Bagi kalian sudah subscribe channel ini, terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah subscribe, silakan share ke teman-teman kalian dan komentar di bawah ini. Terima kasih. Ya, kali ini kita akan menampilkan salah satu gameplay dari YouTuber gaming Free Fire, itu adalah Prontal Gaming. Siapa yang tidak mengenal Prontal Gaming bagi kalangan orang yang bermain Free Fire ya, bagi kalian bermain Free Fire tentunya. Dan dia itu sangat GGWP. Silakan bagi kalian yang ingin subscribe ke channelnya, kalian bisa lihat di deskripsi saya. Oke, mungkin itu saja dan saya akan melanjutkan ceritanya. Free Fire sudah masuk ke season 9 yang sudah dirilis dari tahun 2018 Januari kalau nggak salah ya. Dan sekarang penggemar Free Fire sudah banyak sekali YouTuber terkenal gara-gara bermain Free Fire. Banyak sekali pro gamer dari permainan Free Fire, dan Free Fire juga sering mengadakan turnamen-turnamen dan banyak lagi tentang Free Fire ini. Dan tidak itu juga, ada salah satu game mobile yang diadaptasi dari game PC, yaitu adalah PUBG M. Siapa yang tidak tahu PUBG M? PUBG M kini sudah masuk ke season 4. Itu hampir sama dengan Free Fire, tetapi PUBG M ini game yang diadaptasikan di game PC. Sedangkan Free Fire ini adalah game yang Battle Royale yang tidak tahu saya. Belum saya membaca latar belakang game ini, apakah game ini diadaptasi dari game PC juga atau diadaptasi dari game mana atau sudah buat sendiri. Kalau nggak salah Free Fire ini dibuat di Indonesia kalau nggak salah ya. Nggak salah ya, Indonesia atau gimana, saya kurang tahu juga. Yang saya sedikit tahu, PUBG dibuat oleh perusahaan Cina namanya Tencent kalau nggak salah. Kalau Free Fire Indonesia, dari cabang Garena Indonesia. Dan Free Fire juga banyak, bukan di Indonesia saja, ada juga di Brazil, di pokoknya di luar-luar negeri juga ada. Juga PUBG M ini juga ada di luar negeri juga ya. Sedangkan PUBG M ini klasik rasa rank. Kalau Free Fire rank rasa rank, ada yang ngerti? Ya, saya nggak ngerti aja. Dan bagi kalian yang penggemar Free Fire atau PUBG, silakan tulis komentar di bawah. Kenapa kalian suka Free Fire? Tulis di bawah. Kenapa kalian suka PUBG? Tulis di bawah. Kemungkinan kalau video ini sampai tembus 100.000 viewers, saya akan mengadakan giveaway dari game kalian masing-masing. Misalnya apa, Free Fire Diamond, saya akan giveaway. Sedangkan kalau di PUBG M, saya akan menggiveaway UC ya, karena di game berbeda-beda. Kemungkinan saya akan menggiveaway, tapi itu rahasia, belum tahu berapa banyaknya, tapi harus tembus 100.000 subscriber. Amin. 100.000 viewers. Kalau belum tembus, kalau masih 100 perak atau 1000 itu ya maklumi saja ya. Kita akan tunggu ke video selanjutnya, apakah kalau ada video yang tembus 100.000 subscriber, 100.000 subscriber lagi. Amin. Bukan 100.000 subscriber, 100.000 viewers, saya akan menggiveaway. Tentu apa yang saya akan review gamenya. Kemungkinan hari Minggu besok saya akan review game dari Garena lagi, yaitu Speed Drifter. Bagi kalian yang bermain Speed Drifter juga,
tolong kalian kasih tahu di link bawah ini supaya saya bisa membuat video untuk Speedwriter. Dan ya mungkin itu kalian langsung saja nonton di bawah ini, gak usah dengar kata-kata ini, langsung saja ya. Daripada kalian dengar, di sini ada dua video nanti. Video yang pertama sudah kalian nonton seperti dari awal saya bicara sampai sekarang, sedangkan PUBG M nanti ada di akhir video ya. Langsung saja tulis di komentar kalian tim Free Fire atau tim PUBG M. Tuliskan alasan kalian kenapa kalian suka game itu. Thank you. Eits, ada yang kelupaan. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe ke channel ini. Dan bagi kalian yang sudah datang ke channel ini tapi belum subscribe ke channel ini, ayolah subscribe, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya serta tanpa menggunakan pajak. Itu lebih bermanfaat. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe ke channel ini, karena berkat kalian kami bisa mencapai 6400 subscriber pada hari ini. Dan semoga pada bulan kelima nanti kita sudah bisa mencapai 10.000 subscriber, dan pada bulan lima nanti kita sudah bisa facecam dan lebih sering mengupload video gameplay kami dan pertandingan kami antara saya dan teman saya nanti, mungkin ya tentang game, tentang apalah itu. Kemudian lebih menarik lagi pada 10.000 subscriber ya. Tolong support kami supaya bisa mencapai 10.000 subscriber. Itu target kami pada tahun ini. Bulan 5 sudah bisa mencapai 10.000 subscriber. Ya, amin 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 ya rabbal alamin ya. Dan bagi kalian yang ingin kami membuat video seperti apa, silakan kalian komen di bawah. Kami pada bulan ini sampai bulan kelima nanti kami mencoba untuk mengupload dua kali dalam seminggu ya, satu gameplay, satu review gameplay dari pro player. Dan ya itu mungkin menjadi kebiasaan. Kalau hari libur juga nanti, misalnya ada hari libur apa kan, kami akan membuat video lagi, jadi menambah lagi ya. Ya mungkin itu saja pemberitahuannya. Dan ya begitu saja. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dan mensupport channel ini sampai sejauh ini. Terima kasih. Best of me now.
dan ini adalah salah satu gameplay dari Yenrich Gamers dari luar negeri bermain PUBG. Okay, let's go. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. And anybody else who is rapping, I'm nasty. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing. Hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she's savage, she wants cash money. And she knows that I live lavishly, I won. I'm cold inside. Gave all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan. I'm the man. Now I'm teaching the game a veteran, better than. Anybody else who tests me, I'm ready. Looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending. Lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they're hearing me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming. Ain't nothing, yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100, cold-blooded. No budget, from nothing to something. I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I'll fight to live, I'll fight to strive. One day I'll have what I want in life. You already know, get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go, man, I'm on the chase now. Leave me on my own, I got a chance to break now. Here I fucking go, take control of fate now. I control my flow, and I know that I'll be great. How, putting on a show, I know that I'ma stay loud. Drowning out the nose, the haters always thinking that they could fucking break me. They're better off beating their own words like pastries. Hate me, better find some fucking safety. I'm coming in, hot like a bad bitch. Can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. I will never give up.
for watching and sampai jumpa. Salam Team 4 Gamer Star. Subscribe.